Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Deneng, ini hari live bestnya saya nak bagi. Ha. Join live. Nampak eh? Alright. Masuk live. Okay, yang tengah tengok live ni, klik button share, like, komen. Kita ada benda best kita nak sharing untuk anda semua hari ni. Hi, morning Roshida. Ha, Puan Roshida Abu Qasim. Okay, ni peserta trip saya dulu ni. Ha. Morning Puan, thank you. Okay, kita ada benda menarik nak share dengan ni. Sebab esok, sebab kita lah apa benda menarik tu. Saya belanja dulu satu benda menarik untuk anda. Nak ke nak? Ha, kalau nak, cuba komen sikit nak. Okay, saya daripada rumah on the way nak ke office. Okay, komen. Share. Masuk dekat group. Okay, yang tengah tengok live ni, okay, jangan lupa share banyak-banyak. Sebab kita nak bagi benda menarik untuk anda. Susah nak dengar saya belanja ni. So hari ni saya nak belanja untuk anda semua. Siapa yang baru nak mula bisnes, siapa yang dah nak mula bisnes, yang dah mula bisnes dan baru nak buat bisnes, tak tahu apa nak buat, hari ni saya nak bagi anda benda best untuk anda. Okay, benda best ni bernilai dia $399, tapi saya belanja free sahaja. Okay, sebab esok saya nak buat apa, cuba share dulu. Share banyak-banyak. Sebab esok saya nak bagi anda seminar borong China free. Selalu sebab seminar berbayar kan. So esok, untuk esok saya bagi free. Tapi ada syarat dia, kena share tengok banyak-banyak dulu live saya hari ni. Okay, esok kita bagi free sahaja untuk anda semua. Okay, so yang tengah tengok live ni, kalau boleh klik button share dekat group-group, share dekat kawan-kawan bisnes ke, yang mana berniaga ke, yang dia nak mula start bisnes ke. Right, share. Sebab video hari ni sharing ni, insyaAllah ada manfaat dia untuk mereka juga. So at least dibantu diorang, orang lain dapat tahu juga kan. Dalam pergi seminar free pula nanti, tidak berbayar. So hari ni, antara tips yang saya nak bagi tahu dengan anda, esok, okay, esok hari Rabu, okay, hari Rabu pukul 10 pagi, okay, kita ada buat seminar borong direct sumber, okay, secara live dekat Facebook group. Okay, tapi bukan suka-suka orang je boleh masuk group tu. Yang dah register sahaja boleh tengok live kita esok. Yang tak register, dia tak dijemput pun masuk group dan tak boleh tengok pun live kita punya seminar borong direct sumber edisi online. Okay, special punya kita buat, sempena nak dekat raya ni. Okay, kita bagi anda seminar borong direct sumber secara percuma. Kalau tak, nilai dia RM399. Itu nilai dia. Tapi saya bagi RM kosong. Okay, so kalau you nak join, kena tengok live saya ni sampai habis dan share video ni, okay, dalam grup-grup bisnes yang lain juga, supaya orang lain pun dapat tahu juga info yang kita nak bagi tahu hari ni. Kita nak bagi tahu dekat mereka yang kita ada tawaran menarik nak bagi dekat orang yang bakal nak buat bisnes ke, yang dah ada bisnes ke, supaya dapat manfaat juga. Okay, bagi yang tak kenal saya, saya siapa? Saya Ramdan Johari. Saya adalah Sifu Bisnes Borong. Saya bantu usahawan kita untuk mendapatkan produk-produk terus daripada negara sumber,
agar usahawan dapat membuat keuntungan berlipat-lipat kali ganda lagi. Kita nak ajar usahawan ambil produk terus daripada sumber supaya boleh buat keuntungan, margin keuntungan, profit keuntungan produk tu berkali-kali ganda. Tak payah lagi kita borong daripada supplier di Malaysia ke sebab bagi harga mahal. Cekik darah. Okay. Dan semalam, dua hari lepas pun saya ada jumpa dengan peserta kita. Buat bisnes kain. Dia pun, saya duduk hampir 2 jam dengan dia bersembang. Saya melawat kedai dia, ambil barang juga, ambil baju untuk wife saya. So, kita pun berbincang lah. Bincang pasal bisnes almost 2 jam juga. Then, saya dapat tahu dia share dia punya... orang kata apa, bisnes dia punya, orang kata apa, keuntungan. Manisnya bisnes dia selepas dia menyertai kita punya program. Okay, dia buat apa yang kita dah ajar dia, dah diberikan semua benda. So sebelum ni dia bagi tahu dengan saya, keuntungan dia sebulan tak sampai pun RM20,000 sebulan. Dia punya sales RM20,000 sebulan sebelum ni, sebelum dia jumpa saya, sebelum dia join kita punya program ni. Okay, so selepas dia join kita punya program, dia buat apa yang dia dah belajar dengan kita punya modul. Okay, dah ambil barang direct pada supplier, direct pada sumber. Dia share dengan saya sales sebulan dia now lebih daripada dekat RM60,000 lah. Nak dekat RM60,000 dah. Nak dekat RM60,000. Dan dia rasa terkejut. Sebelum ni tak terfikir pun boleh buat sampai RM60,000, RM50,000. Dia rasa mustahil. Sebelum ni buat RM20,000 pun dah macam nak naik gila dah. Tapi bila kita bantu dia, tunjukkan dia cara, mudah aje sebenarnya. Dan kita target nak lebih lagi, nak lebih lagi. At least dalam masa setahun dia boleh buat at least 1,000,000 sales dia. InsyaAllah kita boleh buat. Bisnes apa tu? Apa nama dia? Bisnes apa? Okay, tu adalah kita jumpa owner dia 2 hari lepas. Itu Far and Lynch Collection. Buat kedai baju, jahit baju je. Tukang jahit je. Kalau tengok hashtag dia, tukang jahit popular di Pandan Indah. Far and Lynch Collection. Yang dulu-dulu diingat dia hanya tukang jahit je kan. Sekarang tengok dah jadi apa, tukang jahit ada, jual kain ada, jual border lace semua ada. Yang lebih menariknya semua design-design ni limited, belum ada kat Malaysia pun. Okay, so tu antara yang terbarulah. 2 hari lepas saya jumpa dengan owner Firelands, husband and wife. Dia share lah apa yang dia dah berjaya sekarang ni. Dia terkejut. Jadi saya, apa yang saya nak bagi tahu dengan you all semua, yang baru nak buat bisnes ke, yang dah ada bisnes ke, you start sales masih lagi bawah RM10,000 ke, tak boleh nak lebih, tak tahu macam mana nak buat, why not esok join kita punya program. Okay, seminar borong direct sumber. Kita ajar you macam mana dapatkan produk direct pada sumber, dan you boleh nampak lagi macam mana nak expand business you. At least you boleh buat sebulan RM50,000, RM60,000 minimum. Okay, itu yang kita cuba bantukan dengan usahawan kita yang bakal nak jadi nak buat bisnes pun boleh, tak ada masalah. Jangan terkejut. Kita akan tunjukkan formula-formula rahsia dia bagaimana nak start. Okay, so saya harap you tengok video live ni, klik button share banyak-banyak supaya orang lain pun dapat tahu yang esok kita ada buat seminar borong direct sumber secara percuma. Percuma, mula pukul 10 pagi tu. Cuma bukan saya live dekat saya punya Facebook page ke apa, tak ada. Kita akan live dekat Facebook group kita. Tapi siapa yang mendaftar saja dapat join kita punya Facebook group. So kat mana nak daftar, buka je website kami, binabusinessmeroket.com, www.binabusinessmeroket.com. Buka website tu, nanti isi saya berminat, anda akan dapat link-link. Kita akan bagi 5 benda lah seperti biasa, dan anda juga akan dijoinkan link untuk dalam Facebook group.
So dalam Facebook group tu lah nanti kita akan buat live esok. Itu live sumber, borong direct sumber, live esok seminar kita. Okay, saya yang akan beri training tu esok. Saya sendiri, okay. So kalau nak bagi tahu dekat kawan-kawan you, family-family you, saudara you, share video ni, bagi dia baca, bagi dia baca pula, bagi dia tengok, faham, jelas, barulah dia klik website kita, iaitu binabusinessmeroket.com. Apa kita buat adalah kita nak bantu. Niat saya adalah nak bantu usahawan kita ni boleh buat duit. Bergegar-gegar kau. Memang lah jalan ke ofis saya ni, jalan belakang saya ikut shortcut. Saya ikut jalan depan, lambat sikit sampai. Okay. So, kita nak bagi tahu. Kita nak bantu usahawan kita macam mana nak bina duit. Okay. Bina duit biar bisnes ni meroket, roket habis-habisan. Sebab tu kita buat nama kempen kita ni, Bina Bisnes Meroket. Kita nak bisnes dia meroket setinggi-tingginya. Okay. Semua formula-formula yang kita ada, kita akan share esok. Kita nak beri impact dalam bisnes dia. Itu yang kita nak. Sebab kita tahu ramai sekarang orang yang tengah stuck, bisnes tengah down. Okay, baru nak naik, baru nak start. Okay, lepas tu nak raya lagi, nak balik kampung, nak pakai duit lagi. Betul. Now saya bagi benda ni free. Tak payah nak bayar satu ringgit pun. Tak payah bayar satu sen pun. Free sahaja. Okay. Live seminar borong direct sumber akan berjalan esok. Alright. Esok pukul 10 pagi dekat Facebook group. Macam mana nak join? Buka website kami www.binabusinessmeroket.com. Okay. Bina Business, B-I-S-N-E-S Meroket, M-E-R-O-K-E-T.com. Okay, klik kat situ, isikan nama, email. Alright, dan nanti anda akan dapat link dia untuk join. Join nanti esok, anda dah boleh tengok kita punya session live, seminar borong direct sumber secara live. Percuma pula tu. Ha, kata bayarlah kau RM399. Okay. So, saya apa benda saya bagi tahu, macam semalam sepatutnya macam kami lah di office, kita ada buat satu budaya culture saya dengan team saya. Okay, setiap hari Senin kita akan tengok movie-movie business. Okay, ini antara saya nak share je lah apa yang kita buat. Setiap hari Senin kita akan tengok movie-movie yang menarik. Actually movie ni kita dah select dah, yang ada yang ada orang kata apa, ada message dia. Dan bel, paling best movie ni mesti relate dengan business lah. Contoh macam cerita The Founder, cerita owner kepada, cerita macam mana McD ni terjadi, McDonald, The Founder. Kita tengok cerita tu, Pursuit of Happiness, Will Smith berlakon, buat real estate daripada orang susah. So saya dengan team kita tengok cerita ni setiap hari Senin pukul 12:30 hari. So kita akan lunch, saya akan pasang projector, duduk kat depan, kita tengok lah video filem menarik tu, sambil kita menikmati makan tengah hari. Lepas tu solat zuhur, start balik office. So 2:30 macam tu kita akan mula balik kerja. Sebab apa? Saya nak buat satu culture supaya saya punya team ni nampak message-message, ada semangat, ada motivasi juga. Selain daripada kita join pergi program-program seminar daripada mentor-mentor kita lah. Okay. So saya pun saja share, kalau anda nanti dah ada team, why not cuba bagi tengok cerita benda-benda menarik ke, bawa diorang pergi belajar ke, tak ada masalah. Supaya kita nak kita punya diri dan kita punya team ada energy, ada semangat, ada knowledge. Itu paling penting. Okay. That's why kita nak, kita tak nak business owner je yang gila-gila buat kerja. Kita nak team kita pun sama juga. Business owner sama gila, team kita pun sama gila. So dua-dua gila gabung meletup, barulah kita punya company jadi gila-gila. Okay, faham tak maksud saya? Alright. So itu antara yang saya nak bagi tahu dengan anda lah. Itu antara budaya kerja dekat Dazra
Dan kita juga ada ambil intern student juga, yang siapa mana-mana pelajar intern yang nak buat bisnes, suka dengan bisnes, kita akan ambil dia. Kita akan tunjuk dia macam mana, macam mana flow nak buat bisnes ni semua, everything. Itu yang kita sukalah. Right? Daripada staff yang kita ada sekarang, dan intern pun juga kita ambil. Right? Kemudian, kepada usahawan, saya nak bagi tips dekat anda juga. Okay? Selain untuk esok, kita ada buat seminar live tu. Okay? Jangan lupa share. Okay, selain pada tu juga saya nak bagi tahu dengan anda pasal bisnes. Okay, antara tips-tips bisnes lah. Okay, ni saya cerita spontan je. Saya tak ada tulis apa benda ke. Saya bercerita melalui hati saya dan pengalaman saya. Setengah orang dia nak menulis dulu baru nak bercerita. Saya rasa dia bukan heart to heart. Macam saya tekan je live tu. Okay, apa aku nak share hari ni? Itu antara benda lah. Okay, saya akan share dengan you all semua. Okay, cuma saya akan fikirlah tajuk dia apa saya nak share ini. Okay, tajuk dia ni. Dan saya akan ceritalah melalui berdasar daripada pengalaman saya, apa yang saya dah lalui. Okay. Okay, apa cerita best saya nak beritahu dengan you all semua hari ini. Antara tips dia nak share dengan hari ini, bukan cerita. Tips. Okay, pasal bisnes. Yang baru nak mula bisnes. Contohnya. Okay, saya masih lagi bekerja. Contoh saya dapat soalan . Okay, Tuan Ramdan, saya masih lagi kerja. Tapi nak buat side income, nak buat bisnes. Bisnes apa yang patut saya start? Okay. Lepas tu Cik Ramdan, saya nak beli barang. Tapi saya tak nak modal saya ni burn. Jadi saya nak tahu barang yang saya nak beli ni mestilah barang-barang yang rare, viral, tak banyak orang tahu. Tanya macam tu juga. Ada. Okay. So saya nak bagi tahu. Yang mana yang baru nak start bisnes ke, nak cari barang tu ke, first kali start dulu dengan niat dia. Niat you nak berniaga kena betul dulu. Bukan sebab you nak kaya. Niat you nak berniaga adalah kerana Allah Ta'ala, dan you nak bantu orang lain. Okay, betulkan niat dulu, barulah senang untuk you buat seterusnya. Okay, memudahkan you. Niat tu kena betul. Kita sebagai umat Islam, apa-apa niat dulu. Kita nak solat pun kena niat. Kita nak derma pun kena ada niat. Kan? Semua benda. Nak meniaga pun kena ada niat. So, betulkan niat you dulu. InsyaAllah, kalau betul, insyaAllah dia akan, Allah akan bagi kita apa yang kita niatkan. Okay. Lepas daripada niat, kita perlulah usaha buat benda tu. Okay, contoh. Saya nak bagi tahu yang nak tanya, yang tanya saya, nak buat bisnes apa? Okay, kalau yang masih lagi bekerja, nak buat bisnes apa? Kalau senanglah bagi saya punya pendapat, you start dulu dengan bisnes jual produk orang. Okay? Yang baru masih lagi bekerja, nak buat bisnes side income, saya suggest adalah jual produk orang dulu. Alright? Okay, jual produk orang yang dah memang produk tu dikenali, orang pun dah faham. Maksudnya produk tu marketing dia dah power dah. Contohnya kat Facebook ke, orang dah kenal, dah nampak. Mungkin dah ada billboard, maksud dah dikenal. Jangan produk yang memang baru nak keluar, orang pun tak tahu lagi. So sebab kalau produk yang orang tak tahu, susah untuk kita nak menjual produk orang ni. Susah sikit. Dia perlu ambil masa, orang nak kena tahu dulu. Dia nampak, pernah nampak produk ni, wujud ke tak, barulah dia percaya nak beli. Okay, so why not, kalau untuk yang masih lagi bekerja, nak cari buat side income, jual produk orang dulu. Okay. Kedua, boleh buat produk sendiri ataupun nak buat bisnes sendiri, tak ada masalah. Cuma you kena ada planning yang betul. Okay, jangan main caca merba. Maksudnya pergi buat je suka hati. Saya tak nak nanti you buat je suka hati, buang masa, buang penat. Sebab you nak cari side income, sebab dan you masih lagi bekerja. Okay. So kalau you masih lagi bekerja, masa you kat kerja yang paling penting. You tak boleh berniaga waktu kerja, salah tu. Lepas kerja you kenalah buat bisnes apa-apa kan. Kena betul kan. Okay, jual lah produk orang. Yang paling mudah lah bagi saya adalah jual produk orang. Produk yang memang dah ada brand dululah, maksudnya marketing dia bagus. Right. Second, yang tanya saya pasal produk, produk tu rare, jarang ada. Saya nak beli produk tu. Produk tu tengah viral, senang viral. Sekarang ni produk macam tu satu dunia dah ada dah.
Takkan ada produk you je sendiri tak jumpa kadang-kadang. Okay, cuma saya nak bagi anda solusi, bagi anda faham. Kita kalau nak buat bisnes, apa-apa saja produk kita boleh jual. Tak ada masalah. Asalkan benda tu boleh selesaikan masalah orang. Simple je. Contoh nak jual sabun cuci tangan. Tak ada masalah, boleh. Asalkan dia boleh selesaikan masalah orang. Jual lah apa produk pun. Maksudnya produk ni dapat memberi manfaat kepada pengguna dia. Ada isu yang dia boleh selesaikan kepada kita punya bakal pelanggan. Kita jual lah produk tu. Tak kisahlah apa pun produk. Contoh, macam saya punya team kan, yang apa tu? Yang pusing-pusing kat tangan dulu pernah viral 2-3 tahun lepas kan. Benda tu kalau ikut kan tak ada, kita tengok benda bodoh je. Macam tak ada benda, orang kata apa, macam tak ada benda, tak ada function. Tapi benda tu orang jual, 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 laku-laku. Dia kata untuk hilangkan stres, kita boleh buat pusing-pusing kat tangan. Tu salah satu contoh lah. Kan, nampak tak? Benda tu bodoh je. Tapi benda tu sebabkan dia kata boleh selesaikan isu stres waktu kerja. Yang benda picit-picit tu, macam SpongeBob tu kan. Apa nama dia, sponge-sponge ke apa ke. Picit-picit kan, untuk hilangkan stres. Sama juga. Benda bodoh je kita tengok. Alright, tapi boleh berjual sampai viral benda tu. Satu dunia cari. Okay. So, sebenarnya produk ni tak kisah tuan-tuan. You jangan tunggu benda yang ajaib. Produk ajaib datang muncul baru you nak buat bisnes. Tak perlu buang masa. Carilah apa-apa saja produk. You tengok produk ni boleh selesaikan masalah orang. You rasa bagus. Dah boleh menjual. Yang penting adalah marketing you. Marketing you kena bagus. Supaya marketing kita, sebab kita kena faham marketing ni apa dia. Marketing ni adalah buat orang nampak. Ramai orang ingat marketing ni untuk jual produk. Marketing adalah untuk menjual, menjual, menjual. Salah. Marketing adalah untuk buat orang nampak. Orang nampak kita, orang nampak bisnes kita, orang nampak produk kita. Itulah maksud marketing. Okay. So, lebih bagus marketing you, lebih baguslah you punya bisnes. Itulah maksud dia. So, sebenarnya dalam bisnes ni, banyak benda yang kita kena belajar. Kita kena belajar mengenai marketing. Ni baru nak start buat bisnes ke, ataupun yang dah start bisnes, mungkin you boleh tengok tip saya ni. Just nak share, dalam bisnes penting perlu tahu pasal knowledge marketing. Perlu tahu pasal cut cost product. Cut cost product ni maksudnya, kalau kita nak beli produk, macam mana kita nak dapat produk dengan harga yang paling terendah. Harga yang paling jimat, yang berbaloi. Kalau kita jual balik, kita boleh dapat profit yang lebih tinggi. So kita ajar macam mana nak ambil direct terus daripada sumber produk-produk ni. Marketing, cut cost produk, lepas tu branding. Okay, semua ni you kena tahu. Technical lagi, contoh nanti pasal nak buat setting ads, Facebook ads lah, apa yang biasa orang belajar, nak buat website. Itu semua advance lagi. Semua ni wajib perlu ada dalam bisnes, tapi bukan serentak. Dia perlu step by step. Kalau you terus buat semua sekali, you pun meninggal lah semua benda nak kena settle kan. So step by step. Saya buat bisnes pun step by step. Tak adalah terus buat bisnes. Ini buat, ni buat, ni buat, semua tak. Saya satu per satu dulu. Saya start pun dengan bisnes waktu tu dekat Facebook je. Website semua tak ada. Saya berniaga dulu pun daripada Facebook. Daripada Facebook, okey, barulah saya buka website. Banyak terus kepada website, orang search kat Google jumpa kan. Step by step. Tapi Facebook masih lagi relevant, masih lagi wujud, masih lagi ada. Okay. Now Instagram pula, Instagram pun saya masuk. YouTube pun ada, YouTube pun saya masuk. So step by step lah. Okay, ni untuk tips-tips bisnes dia saya nak bagitahu kepada anda. Cuma saya nak bagitahu untuk you all semua, yang penting dia hari ini kita punya live, kita nak bagitahu esok pukul 10 pagi dekat Facebook group. Apa saya tak bagitahu, cuma nak join seminar free. Okay, seminar free yang bernilai RM399 ni kita bagi secara percuma, iaitu seminar borong direct sumber. Kita nak borong direct sumber terus. Macam mana? So seminar ni harga dia RM399, tapi kita buat secara percuma, tak perlu bayar apa-apa pun. Nak tahu, buka website kami,
binabusinessmeroket.com. Okay, binabusinessmeroket.com. Tak, saya pun dah tengok luar, tengok mana dah tersasul lah. So, binabusinessmeroket.com. B-I-N-A Bina Business B-I-S-N-E-S Business Meroket M-E-R-O-K-E-T .com binabusinessmeroket.com. Isikan nama dengan nombor telefon, email semua tu. Nanti anda akan dapat email seterusnya, link untuk join kita punya Facebook group. Kita akan buat live dekat Facebook group esok. Okay, mungkin berjam-jam seminar ni, tapi saya bagi free sebab saya nak bagi anda semua tips, nak bagi anda formula, nak bagi anda strategi, nak bagi anda rahsia macam mana nak dapatkan produk nilai yang paling jimat, lebih rendah daripada mana-mana website di Malaysia ke, mana-mana daripada harga borong di Malaysia ataupun harga kilang di Malaysia. Kita boleh bagi you, tunjuk you rahsia dia macam mana dapatkan produk-produk ni, walaupun you beli dengan ni, dengan satu unit sekalipun. Walaupun beli dengan satu unit, produk yang you dapat ni lebih jimat daripada semua yang you tahu di Malaysia. Ha, best tak? Contoh, sebagai contoh. Okay, ni sebut nama susah lah. Contoh, kita ambil bisnes kain. Saya tu pergi jumpa owner kain kan, dia beli border lace tu, lace mahal ni, ada batu-batu punya lace ni kan. Okay, kalau beli harga borong, okay, dekat di KL, tempat borong kain ni, okay, 1 meter tu harga dia RM80 ada, RM120 pun ada. 1 meter. 1 meter tau. Wow tau. Tapi dia boleh dapat harga yang saya tunjuk tu direct terus pada sumber. 1 meter tu sebenarnya boleh dapat RM20. Kalau harga market dekat sini lebih kurang RM150 ke RM200, dia kata. Memang mahal. Tapi dia boleh dapat 1 meter, kita tunjuk dekat direct terus yang dia dapat RM20. Nampak tak beza dia? Lebih daripada 5 kali ganda. So ni lah rahsia-rahsia yang kita nak share dekat business owner kat luar sana, founder-founder kat luar sana, bakal nak buat business kat luar sana. Rahsia macam mana nak dapat produk yang lebih jimat supaya kita nak you buat untung lebih banyak. Okay, untung lagi banyak. Jual 5-10 untung dah banyak dah. Kata kita jual 5-10 untung sikit kalau ambil barang yang direct daripada Malaysia je. Sebab dia punya profit sikit, rendah. Itu standard diorang dah markup. Okay, so untuk tengok live saya hari ni, saya ucapkan thank you. Dan yang paling best, saya nak anda share banyak-banyak video ni supaya orang lain dapat manfaat juga, supaya orang lain dapat tahu juga yang esok kita ada buat seminar borong direct sumber secara percuma dan live. Okay, kita akan live dekat Facebook group. Join website, buka klik website kami, binabusinessmeroket.com. Nanti kita akan bagi link untuk anda join kita punya Facebook group. Okay, boleh ke boleh? So, saya harap anda semua hari ini dimurah rezeki, kaya dan berjaya. Dan yang paling best, saya nak anda jumpa saya esok. Boleh? Okay? So, assalamualaikum semua. Bye-bye. See you again.